Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Erik Maulana. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan satu cara bagaimana ketika kita ingin mengaktifkan AdSense atau iklan yang terdapat di video channel kita pada YouTube ya. Nah, saya akan memberikan cara mengaktifkannya melalui ponsel ya. Jadi dipastikan kalian menggunakan atau telah mendownload aplikasi YouTube Studio ya. Lalu kalian pilih dan tap buka YouTube Studio. Lalu kalian diarahkan di menu tampilan awal dashboard YouTube Studio. Pilih video yang mana yang akan diaktifkan AdSense atau iklan tersebut. Nah, jadi video di bagian paling atas ini saya belum mengaktifkan monetisasi atau untuk pengiklan ya, AdSense atau iklan belum saya aktifkan. Iklan tidak akan muncul secara otomatis di video yang telah kita upload jika kita tidak melakukan secara manual. Oke, nah seperti contoh di 3 video ini terdapat ya, di 2 video ada lambang dolar berwarna hijau yang artinya memang iklan atau monetisasi tersebut sudah diaktifkan. Nah, jadi kita langsung tap di bagian video yang belum aktif, lalu kemudian kalian pilih gambar pena ya atau pulpen. Lalu kemudian kalian pilih di tab menu monetisasi, lalu kalian slide ke arah kanan untuk mengaktifkan monetisasi dengan iklan. Nah, jadi kalian akan disuguhkan beberapa format iklan yang kalian ingin aktifkan. Oke, bisa kalian lihat. Jadi ini format iklan itu posisi iklan yang akan ditampilkan pada bagian di video kita ya. Seperti iklan display. Nah, begini. Kemudian iklan overlay. Kemudian kartu bersponsor. Iklan video yang dapat dilewati dan iklan yang tidak dapat dilewati. Jadi kalian dapat menyesuaikan sesuai yang kalian inginkan ya, slide aktifkan atau tidak posisi iklan yang kalian inginkan. Namun lebih baik aktifkan semua posisi atau format iklan tersebut. Lalu kemudian kalian simpan. Oke, kita tunggu proses pengaktifan ini ya. Nah, oke. Setelah kalian selesai, kalian refresh di bagian tampilan ini ya dengan slide ke bawah. Nah, untuk merefresh. Kemudian kita lihat apakah dolar berubah menjadi warna hijau. Oke. Nah, seperti yang kalian lihat, dolar berubah berwarna hijau dari yang tadinya abu-abu atau hitam ya, yakni dari non-aktif monetisasi untuk iklan menjadi aktif ya. Dolar berwarna hijau ini mengartikan bahwa monetisasi diaktifkan ya untuk pengiklan. Sangat mudah, oke. Jadi cukup sekian penjelasan atau cara tutorial dari saya mengenai bagaimana cara mengaktifkan iklan pada channel kita melalui ponsel ya atau handphone. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.